Kita intro dulu. La 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 la. Anak-anak papa, terutamanya mereka yang duk nak mainkan sangat pasal tebuk atap tu. Haha, mari sini jap. Biar saya sekolahkan anda berkenaan dengan satu peristiwa yang tercatat dalam lipatan sejarah kod-kod anda tak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini anak-anak papa merupakan antara pihak yang sangat-sangat tersakiti dekat Malaysia pada ketika ini. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka ini berkemungkinan besarnya bakal menjadi mangsa tebuk atap buat kali kedua. Yang pertama pada tahun 2020 ketika kerajaan Pakatan Harapan 1.0 telah runtuh dengan sendirinya akibat Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, seterusnya digantikan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional campur Muafakat Nasional pada ketika itu. Kemudiannya pada kali ini berkemungkinannya juga Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal kehilangan jawatannya dan berkemungkinan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Perpaduan Madani ini bakal digantikan dengan kerajaan yang baru. Yang ini belum confirm, tetapi kalau nampak gaya anak-anak papa punya tersakiti, nampak gaya pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional punya cuak, nampak gayanya macam betul, nampak gayanya macam hendak menjadi kenyataan. Sama-sama kita tunggu dan lihat, dan sehingga saat itu kita hashtag kekal tenang. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Demi untuk memenuhi perasaan sakit hati mereka, mereka sentiasa memainkan naratif betapa Perikatan Nasional terutamanya memang kaki tebuk atap. Ha, sangat-sangat luar biasa tu tuan-tuan. Dikatakan Perikatan Nasional ini akan sentiasa cuba untuk mengganggu-gugat kestabilan kerajaan, cuba tebuk atap dan sebagainya. 1.0, anda tak boleh salahkan Perikatan Nasional. Korang punya ketamakan sendiri masalahnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri sampai Tun Dr. Mahathir merajuk. Kita dah cakap dah, jangan buat orang tua merajuk. Jahanam jadinya. Tapi korang buat juga. Yang kali kedua ini, yang berkemungkinan jadi ini pun salah korang juga. Korang telah menipu Yang Dipertuan Agong. Konon-kononnya, atap yang korang buat ini atap konkrit, kokoh, tak boleh tembus. Rupa-rupanya pakai atap plaster. Atap plaster satu hal, pakai plaster berkualiti rendah pula tu. Pakai simen rahmah, lagi tak boleh pakai. Hancur, sekali jentik dah roboh dah atap tersebut. Apa cerita masalahnya? Tetapi itulah, anak-anak papa apa peduli semua tu? Yang diorang tahu, diorang nak kutuk Perikatan Nasional kaki tebuk atap dan sebagainya. Anak-anak papa ini mungkin terlupa peristiwa sejarah yang sangat-sangat besar yang pernah terjadi dekat negara kita tak lama dahulu. Tak lama mana pun, lebih kurang dalam 15 tahun lepas dia umur masalahnya, tak lama sangat masalah pun. Tetapi jikalau mereka ini terlupa peristiwa besar ini yang menyaksikan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang mempelopori pergerakan untuk menebuk atap ini, maka saya jemput anda semua, terutamanya anak-anak papa Sunat Laser ini, untuk tonton video ini. Tajuk utama 16 September, Perdana Menteri Cabar Anwar dedah nama ahli parlimen yang berpaling tadah. Agenda pribadi yang sempit terus menghambat individu berikut. Walaupun sedar pilihan raya umum sudah 6 bulan berlalu dan rakyat sudah membuat pilihan, cara lain dicari untuk memuaskan cita-cita pribadinya, maka bermulalah satu lagi Fata Morgana meminjam ungkapan diguna pakai Perdana Menteri. Dalam sidang media, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa beliau sudah mempunyai angka yang cukup untuk membentuk kerajaan. I have notes or signed letters or firm commitment. I have no problem with that. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan beliau sudah menulis kepada Perdana Menteri untuk mengadakan perbincangan. Namun dalam sidang media ini, beliau terus mengelak apabila ditanya jumlah sebenar ahli parlimen yang berpaling tadah. We have a slight majority. Of course, that has to be beyond, in excess of 31. Increasing by the hour. No, serious. I'm not joking. This morning, I received a note, a signed note from another member. Fata Morgana. Fata Mirage.
he sees something, but it's nothing. Tidak ada apa-apa. Ini impian semata-mata. Anwar ni, dari dulu sampai sekarang, I know him for a very long time. Bila dia nak buat ucapan, dia akan cari satu-satu sebab, satu-satu perkara yang nak beritahu sebab ramai orang akan datang. Consistently, daripada dulu sampai sekarang, itulah panggil dia. Dia akan beritahu lah. Maka datanglah orang beramai-ramai nak dengar apa dia. Lepas itu tak ada. Kalau ada, dia umum lah. Seluruh dunia dah akan tahu. Beliau terus mengelak apabila ditanya jumlah sebenar ahli parlimen yang berpaling tadah. We have a slight majority. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video yang anda saksikan tadi itu merupakan satu laporan berita berkenaan dengan usaha Pakatan Rakyat pada ketika itu di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil alih kerajaan melalui satu gerakan yang mereka panggil sebagai Langkah Pakatan Rakyat Menuju ke Putrajaya. Tetapi untuk otimer-otimer politik seperti saya, kami kenali benda itu dengan nama Langkah 16 September 2008. Apa yang berlaku sebenarnya? Sedikit backstory. Sebenarnya kalau kita ikutkan lintas sejarah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Barisan Nasional sejak pilihan raya yang pertama pada tahun 1955 sampailah ke pilihan raya umum tahun 2004, mereka ini tidak pernah dapat kurang dari 2/3 majoriti dalam dewan. Sentiasa 2/3. Dan pembangkang masa itu pun tak kuat mana pun dan mereka ini berpecah. Cumanya ketika peristiwa pemacatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kerajaan pada tahun 1998, maka wujudlah satu parti pembangkang yang baru bersama-sama dengan PAS dan juga DAP yang diberi nama sebagai Parti Keadilan Nasional ataupun Keadilan, di mana keadilan itu selepasnya akan bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia membentuk Parti Keadilan Rakyat PKR seperti mana yang kita kenali pada hari ini. Pada tahun 1999, mereka bertiga ini telah bergabung dengan satu pakatan yang agak longgar dinamakan sebagai Barisan Alternatif, di mana masa itu PAS dengan DAP masih lagi tak ngam, PKR jadi orang tengah. Tetapi hasil gabungan yang agak longgar itu pun kita dapat lihat walaupun BN mengekalkan majoriti 2/3, tetapi Kelantan dan Terengganu telah jatuh ke tangan PAS pada ketika itu. Tetapi PRU tahun 2004 menyaksikan Barisan Nasional di bawah pimpinan Pak Lah yang baru sahaja setahun menjawat jawatan Perdana Menteri menggantikan Tun Dr. Mahathir mencatatkan keputusan yang sangat-sangat cemerlang. Berapa kursi dia tinggal untuk dapat clean sweep? Bahkan Kelantan pada ketika itu rasanya majoriti tinggal 2 kursi je. Memang kau-kau punya dibagi tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi akhirnya pihak pembangkang iaitu PAS, PKR dan DAP memutuskan untuk melupakan persengketaan sesama mereka, membentuk satu pakatan yang lebih kuat dinamakan sebagai Pakatan Rakyat. Dan hasil daripada gabungan tersebut ditambahkan pula dengan pentadbiran Pak Lah yang dikritik kerana kelihatan begitu lemah, serta Pak Lah sendiri yang kelihatannya agak lembik dan tidak mampu untuk menjadi seperti Tun Dr. Mahathir. Maka pada ketika itu Pakatan Rakyat telah berjaya memecahkan 2/3 kerajaan pada ketika itu. 2/3 Barisan Nasional berjaya dinafikan buat kali pertama dalam sejarah. Dan Pakatan Rakyat juga telah memenangi 5 buah negeri. Selangor, Perak, Kelantan, Kedah dan juga Pulau Pinang. Cuma selepas itu, Perak telah hilang ke Barisan Nasional akibat daripada lompatan beberapa ahli PKR dan juga DAP. Tetapi itu pun sebenarnya kalau ikut sejarahnya, bermula dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk menarik salah seorang adun daripada Barisan Nasional untuk melompat menyertai PKR. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Yang penting kita cerita tentang peristiwa 16 September 2008 ini. Apa sebenarnya gerakan itu? Gerakan itu, tuan-tuan sekalian, ialah gerakan PKR di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk menarik 30 orang MP Sabah dan Sarawak yang pada ketika itu majoritinya bukan Islam, bukan Melayu, untuk melompat menyertai Pakatan Rakyat sama ada menyertai PKR dan sebagainya untuk meruntuhkan Kerajaan Pak Lah dan juga membentuk Kerajaan Pakatan Rakyat. Dan benda ini memang sangat-sangat menggemparkan negara pada ketika itu sebab belum pernah lagi mana-mana pihak cuba untuk attempt menarik pihak daripada pihak berlawanan untuk menyertai mereka lompat parti untuk membentuk kerajaan yang baru. This is the first time ever lah berlaku sebenarnya.
Dan benda ini memang sangat-sangat tegang, sangat-sangat orang kata pemujakan serta mendebarkan. Sampailah Pak Lah terpaksa mengambil tindakan pada ketika itu untuk membawa ke-30 orang MP Sabah dan Sarawak itu makan angin dekat Taiwan dalam usaha untuk memastikan mereka tidak termakan dengan pujukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan akhirnya langkah 16 September 2008 itu tidak menjadi kenyataan. Inilah sebenarnya permulaan kepada siri tebuk atap yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ayat dia I have strong, formidable and convincing numbers itu. Anda pasti ingat kan? Tetapi kalau anda tanya apakah permulaannya, 16 September 2008 adalah permulaannya. Dan kalau anda nak tahulah tuan-tuan sekalian, hubungan antara PAS dengan PKR sebenarnya menjadi retak dan renggang bukan sejak langkah Kajang. Ramai orang ingat hubungan PAS dengan PKR jadi retak sejak langkah Kajang sebab PAS tak setuju Wan Azizah menjadi calon untuk MB Selangor. Tetapi sebenarnya hubungan PAS dan PKR ini retak bermula sejak peristiwa 16 September yang tak menjadi ini. Di mana pada ketika itu, PAS memang menentang cadangan PKR untuk menarik MP-MP Sabah dan Sarawak ini melompat masuk ke dalam Pakatan Rakyat kerana dikhuatiri bilangan MP-MP orang bukan Islam akan mengatasi jumlah MP-MP orang Islam dan benda ini tidak bagus untuk kesihatan politik negara kita ini. Dan ternyata telahan oleh Tuan Guru Haji Hadi memang sangat-sangat tepat sebab sekarang kita tengoklah apa jadi cacah merbah negara kita ni kan akibat daripada MP bukan Islam ini ramai dalam parlimen sehingga hampir sama ataupun mengatasi jumlah MP-MP Islam di dalam parlimen itu sendiri. Dan pada ketika itu kalau kita masih ingat, Tuan Guru Haji Hadi untuk counter langkah 16 September ini cuba untuk menggagaskan satu perkara yang dipanggil sebagai Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan yang dimasukkan oleh Tuan Guru Haji Hadi ini tak sama langsung dengan Kerajaan Perpaduan Madani Pakatan Harapan Barisan Nasional ini. Di mana Kerajaan Perpaduan yang telah dipelopori oleh Tuan Guru Haji Hadi ialah Kerajaan Tanpa Pembangkang pada ketika itu. Tetapi itu pun bukanlah kata cadangan untuk bagi jadi ke tak. Lebih sekadar perbincangan sahaja. Dan perbincangan itu pun tidaklah mencapai kata sepakat dengan Pak Lah dan sebagainya. Tetapi pada ketika itu, ramai pihak menjadikan benda itu sebagai satu kambing hitam menyalahkan PAS kerana kegagalan langkah 16 September 2008 itu. Memang kau-kau Tuan Guru Haji Hadi kena hentam. Sampai Tuan Guru Mi Aziz pun termakan dengan racun-racun yang telah ditaburkan kepada beliau terhadap Tuan Guru Haji Hadi ini. Sampai Mi Aziz kata memang, oh marah sungguhlah pasal itu dengan Tuan Guru Haji Hadi. Marah gila-gila. Tetapi akhirnya selepas beberapa tahun, kebenaran dapat dirungkaikan dan Tuan Guru Nur Aziz Almarhum mempertahankan Tuan Guru Haji Hadi sebagai Presiden PAS sampai ke akhir hayatnya. Tetapi saya masih lagi tidak lupa tuan-tuan sekalian, akibat daripada tuduhan untuk UG dengan UMNO itu, 10 orang MP PAS pada ketika itu termasuklah mereka yang masih ada ketika ini seperti Hanifah Baidin, seperti Khalid Samad dan ramai lagi, mereka semua telah menghantarkan satu bantahan terbuka kepada Tuan Guru Haji Hadi. Konon-kononnya Tuan Guru Haji Hadi nak mencomolot dengan UMNO dan macam-macam lagi sekaligus melanggar segala aspirasi yang mereka perjuangkan saat itu. Sekarang ini, muka-muka yang sama menjilat budak mereka kembali bercomolot dengan UMNO demi untuk mewujudkan sebuah kerajaan perpaduan madani dengan muka tidak malunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, ini sekadar satu rentetan sejarah yang saya yakin anak-anak papa mungkin terlupa. Mungkin mereka ini pada ketika itu baru nak bercair susu ataupun mungkin masih lagi belum lepas daripada lampin pakai buang ataupun mungkin pada ketika itu mereka baru sahaja hendak masuk ke dalam klinik untuk sunat laser. Jadi oleh kerana itulah mereka tak ingat semua ini. Kita ampunkan kalau mereka tak ingat. Tetapi kalau anak tak tahu apa-apa pasal sejarah, jangan sembang macam anak ni pandai sangat pasal sejarah. Sejarah itu tidak pernah menipu. Sejarah itu tidak pernah lalai untuk mencatatkan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan insan pertama yang mempelopori sebarang langkah tebuk atap seperti mana kita kenali pada ketika ini. Sejarah juga telah mencatatkan Tuan Guru Haji Hadi difitnah kau-kau hanya kerana cadangan beliau untuk mewujudkan sebuah kerajaan tanpa pembangkang melibatkan semua parti dekat negara kita ini, di mana benda itulah yang sekarang ini tengah dijaja oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sejarah juga tidak pernah menipu betapa 10 orang MP-MP PAS yang kini telah melompat masuk ke Parti Amanah itu mengutuk Tuan Guru Haji Hadi konon-kononnya duk kebulung sangat nak bekerjasama dengan UMNO. Sekarang ini mereka yang menjilat ludah mereka bercomolot dengan UMNO di atas pentas dengan muka tak tahu malu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah,
Mereka ini mungkin termakan semut banyak sangat kot. Mungkin mereka ini berasakan bahawa bila benda itu tidak bincangkan, orang terlupa. Dan bila orang lupa, mereka boleh buat apa sahaja yang mereka nak. Tetapi jangan risau, tetap akan ada orang-orang macam saya yang memang ingat tentang rentetan sejarah ini akan mengingatkan anda satu persatu tentang apakah yang pernah berlaku pada 16 September tahun 2008. Kalau anda rasa saya tipu, kalau anda rasa saya bohong, terpulang kepada anda. Saya tahu saya tidak akan mampu untuk menjadikan anda sebagai orang yang betul sebab anda memang tak betul. Tetapi kalau anda masih lagi tak menyedari perkara itu, mudah saja cerita tuan-tuan sekalian, izinkan orang-orang yang melalui zaman ketika 16 September 2008 ini untuk bertanyakan soalan ini kepada anda supaya mungkin ingatan anda boleh pulih kembali. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?